Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Tri pos penyekatan Kedungwaringin Bekasi, Jawa Barat masih dipadati pemudik. Ratusan kendaraan telah diminta memutar balik sejak tadi pagi hingga malam ini. Antrian kendaraan masih terjadi di pos penyekatan Kedungwaringin Bekasi. Para pemudik yang didominasi kendaraan roda 2 menumpuk saat melintasi pemeriksaan petugas. Kurang lebih 900 kendaraan telah diputar balik di titik ini karena melanggar aturan mudik lebaran. Namun jumlah ini menurun dibandingkan hari-hari sebelumnya. Sementara itu di pos penyekatan mudik Kalimalang, arus kendaraan masih terpantau ramai lancar. Mobil pribadi dan sepeda motor masih mendominasi. Tidak hanya bagi warga yang akan mudik, pemeriksaan juga dilakukan untuk mencegah adanya takbir keliling. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di titik-titik penyekatan mudik, sudah ada Bayu Pradana di pos penyekatan Kedungwaringin dan Ririn Oktaviani di pos penyekatan Kalimalang. Kita ke Bayu terlebih dahulu. Bayu, apakah masih ada antrian panjang kendaraan di Kedungwaringin malam ini? Ya, Stefanie, setelah tadi pagi hingga sore hari di Kedungwaringin Bekasi, Jawa Barat ini memang sempat landai ataupun juga memang lajur lalu lintas yang memang ada di Kedungwaringin ini sempat dapat dikontrol. Namun memang malam ini kita kembali melihat bahwa kepadatan dan juga keramaian kendaraan ini kembali memuncak. Bersama juru kamera Dias Triawan, kita melihat bersama-sama Stefanie dan juga pemirsa seperti apa kondisi terkini yang ada di Kedungwaringin Bekasi, Jawa Barat. Di mana sejumlah petugas gabungan ini sudah kembali bersiaga di titik di Kedungwaringin Bekasi, Jawa Barat ini guna untuk kembali memeriksa. Memang kalau kita lihat pemeriksaan atau penyekatan ini kembali diperketat pada malam hari di malam takbiran jelang Idul Fitri 1442 Hijriah ini, Stefan dan juga pemirsa. Ini juga yang membuat akhirnya antrian kembali panjang. Kalau kita lihat sekitar ada 500 meter antrian kendaraan, di mana juga memang petugas ini terus memeriksa baik kendaraan roda 2 dan juga roda 4 yang melintas di sini untuk memastikan bahwa mereka memang tidak melakukan perjalanan mudik seperti yang memang dihimbau oleh pemerintah setempat. Di mana Stephanie dan juga pemirsa, ada sedikitnya 900 kendaraan dari informasi terakhir yang kami dapatkan dan ini akan terus bertambah yang memang akhirnya diputarbalikkan dikarenakan memang mereka ini kedapatan akan melakukan perjalanan mudik dan tidak bisa memberikan berkas-berkas yang memang diharuskan ditunjukkan seperti misalnya SIKM dan juga surat yang menunjukkan kesehatan, di mana juga ada beberapa juga harus diantisipasi oleh petugas, di antaranya yaitu Stephanie dan juga pemirsa adalah untuk mengantisipasi kemacetan yang panjang mengingat juga kemarin tanggal 11 sebagai waktu diprediksinya peningkatan arus mudik ini juga sempat mengular sekitar 2 km panjangnya. Sementara itu juga tadi ada beberapa antisipasi selain membagi lajur juga Stephanie yang dilakukan oleh petugas adalah melakukan los sementara dari pemeriksaan yang ada di sini, di mana juga Stefan dan juga pemirsa, ini guna untuk mengantisipasi apabila ada kendaraan-kendaraan emergensi yang memang harus melewati lajur ini dan memang mereka tidak bisa bergerak, maka titik ini akan diloskan sementara. Sementara itu juga memang selain adanya antisipasi untuk memeriksa perjalanan mudik yang memang dilanggar oleh para masyarakat, juga sejumlah petugas ini mencoba mengantisipasi bahwa memastikan tidak adanya takbiran keliling yang ada di antara dengan melakukan siaga atau berpatroli nantinya sampai malam hari di sekitaran Kabupaten Bekasi untuk memastikan bahwa memang Idul Fitri 1442 Hijriah ini dapat berlangsung aman baik dari segi keamanan maupun juga kesehatan. Stefanie. Baik, Kedungwaringin masih padat. Kini kita beralih ke Ririn Oktaviani di Kalimalang. Ririn, sudah berapa kendaraan yang diputar balik di pos Kalimalang hingga malam ini? Ya, Stephanie, tentunya jumlah kendaraan yang melintas pada malam hari ini dari pantauan kami justru semakin malam semakin banyak kendaraan yang melintas di posko penyekatan Kalimalang ini. Namun petugas memastikan bahwa kendaraan yang melintas pada malam hari ini
bukan pemudik, melainkan warga sekitar yang sedang berkeliling di wilayah sekitar tersebut. Operasi Ketupat Jaya pada malam hari ini berfokus pada dua hal. Yang pertama, berkaitan tentang adanya pelarangan takbir keliling, di mana petugas melakukan patroli di wilayah Bekasi Kota untuk menemukan adanya takbir keliling. Namun hingga malam hari ini belum ditemukan adanya takbir keliling, yang artinya warga telah mematuhi himbauan dari pemerintah untuk tidak menggelar takbir keliling di masa pandemi ini. Yang kedua, ini tetap berkaitan tentang penyekatan bagi para pemudik yang akan menuju ke kampung halaman. Memang sedikit menyulitkan bagi para petugas untuk dapat mengidentifikasi baik pemudik ataupun warga sekitar. Oleh karena itu, kemudian petugas untuk mengidentifikasi adanya pemudik itu dengan melihat adanya barang bawaan yang berlebih yang dibawa oleh para pemudik ini. Jika terdapat kendaraan yang memiliki muatan berlebih, maka akan diberhentikan dan kemudian dilakukan pengecekan data-data perjalanannya. Jika sesuai, maka diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Namun jika tidak, akan diminta untuk putar balik menuju ke arah Jakarta. Data yang kami dapatkan dari 6 Mei hingga malam hari ini terdapat 4.500 kendaraan yang telah diperiksa oleh petugas. 1.900 diantaranya telah diminta untuk putar balik menuju ke arah Jakarta karena tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan mudik ke kampung halaman. Bahkan petugas juga melakukan tes secara acak kepada para calon pemudik ini dan didapati 2 mengalami reaktif, kemudian dilakukan kemudian tes lebih lanjut dan telah ditangani oleh Puskesmas di Polres Bekasi Kota. Operasi ini juga nantinya akan berlanjut lagi, yakni hingga pagi hari nanti, yakni sejumlah titik nanti akan dilakukan penjagaan oleh petugas untuk menggelar sholat id dan tentunya di zona-zona yang telah ditentukan sebagai zona hijau di wilayah Bekasi Kota. Stephanie. Baik, terima kasih.